Saiful menyedut asap rokok dalam-dalam, menghilangkan perasaan berserabut dalam kepalanya. Inspektor Syahrul membaca laporan di dalam tangan. "Encik Saiful ni guard di kilang kosmetik Everlife. Company besar tu." "Besar tuan. Bini saya pun pakai krim muka diorang. Berseri-seri je bini saya tu. Makin cantik. Langsung tak nampak tua." Konstabel Nizam yang duduk di sebelah inspektor berseluruh. Inspektor Syahrul hanya tersenyum dengan jenaka tersebut. Tetapi Saiful masih berdiam diri. Pandangannya tertancap pada permukaan meja. Rokok disedut lagi. "Cuba Encik Saiful ceritakan dari awal apa yang sudah berlaku. Siapa yang bunuh kawan-kawan Encik?" Inspektor Syahrul bertanya. "Jangan buang masa lah." Konstabel Nizam mendengking, menjegil pengawal keselamatan yang berada di depan mereka. "Mengaku je lah kau yang bunuh diorang kan?" "Sabar Konstabel, dia yang hubungi kita." "Dia yang call kita pun tak semestinya dia tak bersalah tuan. Banyak dah kes pembunuh sendiri yang call polis." "Bertenang, biar dia jelaskan dulu." Kedua-dua anggota polis itu merenung suspek mereka. Ada sesuatu yang tersembunyi di mata Saiful. Wajahnya pucat lesi. Dia menghembus asap rokok dalam helaan nafas yang panjang. Kemudian dia membungkuk ke depan, merapatkan mukanya dengan dua anggota polis itu. "Saya tak bunuh kawan-kawan saya. Saya tak bersalah." "48 jam sebelumnya, aku mengekori Pak Mael yang sedang menerangkan jadual dan perkara-perkara yang perlu aku ingat ketika membuat rondaan. Aku baru saja memulakan kerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah kilang kosmetik tempatan yang tersohor di Asia. Jenama Everlife sangat popular dengan produk krim muka mereka yang mampu menegangkan kulit hingga kelihatan awet muda. Warga-warga tua sangat meminati produk mereka kerana masing-masing kelihatan seperti masih berumur 20-an. Duta-duta mereka juga bukan dari kalangan selebriti sahaja, malah ada VIP dan kerabat diraja yang turut mempromosikan krim tersebut. Kilang ini lengkap dengan pusat penyelidikannya sendiri yang berada di tingkat bawah tanah. Pak Mael membawa aku ke satu lift pengangkutan yang terletak di hujung bahagian produksi. Orang tua itu mengimbas kad ID ke pembaca kad di sebelah pintu lift. "Esok nanti diorang bagi kau kad," Pak Mael berkata sebelum menekan butang di panel yang hanya ada satu butang lantai sahaja. "Kau jangan terkejut pula lepas ni. Buat bodoh je. Kau tak payah cakap apa-apa. Mesti kau pelik kan gaji guard kat sini agak lumayan dari tempat lain." Dahiku berkerut, merenung muka orang tua itu dengan penuh tanda tanya. "Kejap lagi kau tengoklah ni," sambungnya lagi. Kami keluar dari lift ke dalam ruang yang terang benderang. Dinding, siling dan lantai yang berwarna putih sangat menyerlah disinari beberapa buah lampu kalimantan. Seorang lagi pengawal berjaga di meja bersebelahan dengan pintu dua daun yang menghubungkan ke sebuah koridor dan makmal utama. Lelaki itu menolak sebuah buku log ke arah Pak Mael. "Ni ke budak baru tu?" pengawal tersebut bertanya. "Nama dia Saiful." Pak Mael memperkenalkan aku. Lelaki itu menghulurkan tangan dan kami bersalaman. Pada saat itu, telinga aku tertangkap suara anjing dan kucing dengan sayup-sayup dari balik pintu tersebut. Apa pasal ada bunyi anjing dan kucing ni Pak Mael?" aku bertanya. "Ini yang aku cakap jangan terkejut tadi." Pak Mael mengisi nama kami berdua ke dalam buku log. Pengawal di meja hanya tersengih. "Dah, jom." Kami berjalan menerusi pintu tersebut dan disambut suara salakan berpuluh-puluh ekor anjing dan kucing yang dikurung dalam sangkar tersusun sepanjang dinding koridor.
Suasana sangat hingga-bingar. Kat hujung koridor tu makmal diorang. Tiap-tiap malam kita kena round sini. Masuk dalam lab dan pastikan semua switch tutup. Kecuali switch peti sejuk. Faham? Pak Mael, kenapa anjing dan kucing tadi semua ada kat sini? Pak Mael hanya tersenyum. Takkan kau tak faham lagi? Eh, faham apanya Pak Mael? Binatang-binatang ni akan jadi bahan uji kaji. Sebelum barang-barang diorang masuk market, kena test kat binatang dulu sebelum manusia guna. Mataku terbuntang luas dengan jawapan Pak Mael. Eh, lepas tu apa jadi kat diorang? Pak Mael tidak menjawab. Kami meneruskan perjalanan hingga ke pintu makmal. Kemudian bibirnya menunding ke lorong koridor di kiri pintu makmal. Terdapat sebuah pintu yang tertera logo api dan perkataan incinerator di depannya. Bangkai-bangkai diorang nanti bakar kat dalam tu. Ish, boleh ke diorang buat macam ni? Tak salah ke? Kilang ni company international pun. Diorang banyak duit. Ada backup VIP lagi. Diorang boleh buat apa saja. Tak ada orang report ke? Eh, kau jangan nak mandai-mandai. Kita cari makan je kat sini. Guard macam kita ni mana ada kuasa. Kau tak baca ke surat kontrak masa sign hari tu? Jangan cakap sembarangan. Boleh kena saman kau nanti. Saya baca sikit je. Itulah kau. Depan nampak gaji terus sign, kan? Aku mengangguk perlahan. Buat bodoh je, Paul. Bukan kita yang seksa binatang-binatang tu. Kita ni dah tak ada peluang kerja kat tempat-tempat lain. Mana nak cari kerja gaji besar macam ni? Nak pula zaman gawat macam sekarang? Tutup je lah mata dengan mulut tu. Buat kerja kita. Cukup kontrak kau nak berhenti, berhentilah. Tapi ingat, jangan bocor rahsia company pula. Sampai 7 keturunan kau tak habis bayar saman. Aku mengangguk lagi. Rasa bersalah dan menyesal mula terbit jauh dalam hatiku. Nah, dah, jom masuk. Pak Mael membuka pintu makmal. Sebelum aku mengekorinya, lorong koridor di sebelah kanan pintu menarik perhatianku. Di hujungnya terdapat sebuah pintu besi tebal seperti bilik kebal bank. Pintu tu ke mana pula, Pak Mael? Eh, tu makmal lain tu. Kita tak ada akses. Ada apa kat dalam tu? Entahlah, aku pun tak tahu. Aku tak pernah dapat kebenaran. Dahlah, jom masuk. Pak Mael hilang ke dalam makmal, meninggalkan aku yang masih tercegat merenung pintu di hujung koridor tersebut. Dada aku tiba-tiba berdebar kuat tanpa sebab. Kemudian satu suara perempuan menangis bergema dengan sayup-sayup. Oi! Aku tersentak apabila bahu ditepuk kasar oleh Pak Mael. Apa yang kau tercegat lagi kat situ? Dah, jom ikut aku cepat. Aku perhatikan sahaja pintu kebal itu untuk sesaat dua sebelum masuk mengekori orang tua itu. Pak Mael menunjukkan kedudukan swiss-swiss utama yang perlu aku periksa. Minda aku tidak dapat menumpukan perhatian penuh pada kerjaku. Bermacam-macam soalan yang bermain dalam kepala. Suara siapa yang menangis tadi? Bangunan pusat pengawal terbahagi kepada 4 bahagian: ruang loker dan tandas, ruang rehat merangkap tempat makan, dan 2 bilik monitor CCTV. Satu daripadanya hanya boleh diakses oleh pengawal-pengawal terpilih yang mempunyai kad ID khas di mana mereka boleh masuk ke semua lantai dan bilik di kilang tersebut. Apabila aku bertanya pada Pak Mael, dia memberitahu bilik itu memantau makmal di belakang pintu besi tebal yang aku lihat semalam. Aku tidak bertanya lebih dan terus mengimbas kad untuk memulakan shift. Malam ini malam pertama aku menjadi pengawal secara rasmi. Jadi pada pukul 3 pagi, aku perlu membuat rondaan solo. Keadaan di bahagian produksi, kantin dan pejabat kilang sangat suram dan sunyi. Tatkala aku melangkah ke ruang makan kantin,
Kotak minda aku tidak henti-henti membayangkan ruang tersebut penuh dengan pekerja-pekerja kilang yang sedang makan. Kemudian mereka semua tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arahku yang sedang menapak di antara meja dan kerusi. Tapak kasut aku bergema kuat di ruang kosong tersebut. Usai membuat rondaan, aku terus menaiki lift turun ke makmal. Penjaga di pintu koridor bersandar di kerusi sambil kakinya bersilang di atas meja. Kami menegur sapa sambil aku menulis nama dan nombor ID di dalam buku log. Aku menolak pintu koridor dan serta-merta disambut suara anjing dan kucing yang sangat membingitkan. Hatiku remuk memikirkan nasib yang bakal menimpa mereka semua. Maafkan aku. Aku tak boleh buat apa-apa. Hatiku menangis. Langkah kakiku diteruskan ke hujung koridor. Belum sempat aku mengimbas kad, suara kucing mengiau yang nyaring dari arah kiri menarik perhatianku. Pintu bilik pembakar terbuka sedikit. Seekor kucing menyelinap masuk. Aku hanya sempat melihat bahagian kaki belakang dan ekornya sahaja sebelum pintu tertutup rapat. Eh, keluar. Aku bergegas. Aduh, ada yang terlepas dari kandang ke? Pintu bilik itu sudah terkunci. Macam mana pintu ni boleh terbuka tadi? Kad ID diimbas dan aku terus meluru masuk. Mesin incinerator sudah ditutup tetapi bilik tersebut masih terasa bahangnya. Hidungku menggerenyet dengan bau bangkai-bangkai binatang di dalam beg plastik yang masih belum dilupuskan, tersusun di atas sebuah meja di satu sudut. Kenapa diorang tak bakar lagi bangkai-bangkai ni? Lampu suluh dihalakan ke bawah meja dan sudut-sudut bilik tersebut. Miau. Mana dia ni? Ketika aku sedang menyuluh ke bawah meja, suasana sunyi itu dikejutkan oleh bunyi plastik dari atas meja. Aku terkedu. Aku pasti ekor mataku tertangkap pergerakan dari bungkusan bangkai-bangkai tersebut. Setelah tiada pergerakan untuk beberapa saat, aku mencucuk bungkusan plastik tersebut dengan lampu suluh. Isi kandungannya semua sudah keras. Dada aku mula berdebar-debar. Aku salah tengok ke tadi? Dengan tidak semena-mena, ada objek berbulu bergesel dengan betisku. Celaka punya kucing. Lampu segera disuluh ke lantai di kawasan kaki dan sekelilingnya. Kosong. Keadaan seolah-olah semakin sunyi hingga berdesing kuat telingaku. Lenganku berbutir-butir kerana meremang. Akhirnya aku mulai faham situasi tersebut. Aku menoleh ke atas meja dan beristighfar sebelum bergegas keluar. Aduh, sial betul lah. Baru malam first dah kena kacau. Aku kembali ke pintu makmal. Aku mengimbas kad dan terus bergegas masuk. Langkah dan tindak tandukku kelam kabut. Aku hanya mahu habiskan kerja dengan cepat dan kembali ke pusat pengawal. Semua switch dan peralatan diperiksa. Setelah memastikan semua dalam keadaan selamat, aku mula menapak ke pintu. Pada saat itu, aku terperasan kod makmal putih yang tergantung di sebuah kerusi. Mungkin salah seorang dari penyelidik tertinggal kod tersebut. Aku segera mencapainya untuk dibawa ke pusat pengawal dan diletakkan dalam bekas Lost and Found. Sekeping kad ID terjatuh dari poket kod apabila aku terbaca All Access di bawah gambar ID. Entah dari mana datang perasaan teruja yang meluap-luap. Perasaan ingin tahu yang sangat kuat mempengaruhi mindaku. Kad tersebut dimasukkan ke dalam poket seluar. Aku tinggalkan kod tersebut di atas kerusi dan terus bergegas keluar. Pintu besi tebal di hujung koridor kanan dikerling dengan penuh rasa teruja. Lutut dan betisku menggigil-gigil ketika aku menghampiri pintu tersebut. Seperti ada yang menyuruh aku untuk datang lebih dekat. Perasaan yang bergolak dalam benak ini bercampur aduk. Aku teruja dan ingin tahu tetapi sangat takut pada masa yang sama. Aku merapatkan telinga. Seperti semalam, ada suara perempuan yang menangis sayup-sayup kedengaran. Aku tersentak ke belakang. Apa ni? Siapa yang menangis tu? Aku terkaku sebentar sebelum mengimbas kad.
pintu tebal kedap udara itu mendesir, menghambur udara sejuk ke muka, kemudian terbuka dengan perlahan-lahan. Serta-merta bau hapak dan hanyir darah menerobos rongga hidungku. Kaki melangkah masuk dengan terketar-ketar.